Oke, sahabat Stratus TV, kembali lagi dengan saya Nisa Nurjana dalam acara Wira Usaha Baru. Nah, dari segmen 1, segmen 2 tadi kita udah membahas tentang produk, kemudian suka dukanya. Kemudian di segmen terakhir ini kita akan membahas lebih dalam tentang promosi, pemasaran, kemudian event di Ramadan dan Lebaran nanti dari Mamio Desert ini. Nah, Teh, gimana nih kalau untuk tadi kan kita udah menjelaskan tentang produknya, suka dukanya. Nah, untuk promosi dan juga pemasaran, cara pemesanan konsumen itu gimana? Mungkin kalau ada lewat online, offline, itu kemana menghubunginya? Boleh dijelaskan lebih. Baik, untuk pemesanan brokos maupun tudung, Mamio Desert, itu bisa menghubungi saya untuk Facebooknya di Riani Febriani. Teman-teman yang punya Facebook bisa add saya di Riani Febriani, atau di Instagram di Riani Febriani 81, atau juga bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di 0817-0221-202. Jadi untuk pemesanan, pemirsa bisa langsung melakukan pemesanan di WA-nya juga ada ya, berarti WA, telepon, SMS juga. Betul. Sama Facebook dan Instagram itu lengkap, di sana ada macam-macam produknya. Kalau harganya sendiri dipampang nggak di Instagram atau Facebook? Iya, untuk di Facebook itu lebih lengkap sebetulnya dibandingkan Instagram, karena saya lebih banyak posting itu di Facebook ketimbang di Instagram. Di Facebook untuk produknya tersebut ada, kemudian harga-harganya juga ada. Nah, kalau untuk pemirsa nih yang berminat untuk menjadi reseller atau mungkin agen, boleh, sangat sangat diterima sekali, silakan. Sangat terbuka untuk reseller, silakan. Untuk reseller juga bisa langsung menghubungi saya. Nanti untuk reseller ada harga khusus tentunya. Nah, jadi boleh langsung menghubungi saya. Ya, jadi ada harga spesial nih buat pemirsa Stratus TV yang ingin membisniskan kembali Mamio Desert-nya. Jadi langsung aja hubungi tadi nomor HP-nya atau lewat Facebook tadi ya. Kemudian ini kan sebentar lagi, berapa hari lagi ya menjelang Ramadan? Ya, 3 hari lagi. 3 hari lagi menjelang Ramadan. Terus persiapannya seperti apa nih untuk bisnisnya tetap jalan di bulan Ramadan dan juga Lebaran? Nah, persiapan. Alhamdulillah untuk di bulan Ramadan ini sudah ada beberapa pesanan masuk ya untuk menjelang Idul Fitri. Kemudian untuk teman-teman yang masih mau memesan puding, ataupun memesan brownies khusus Milo, pudingnya ada bermacam-macam, bukan cuma puding saja. Jadi boleh juga memesan di nomor yang tadi dan juga di alamat Facebook dan Instagram. Oh, jadi selain puding ini, selain brownies ini juga bisa custom ya? Iya, kalau puding kan memang ada beberapa macam puding kan, kebetulan kayak puding ulang tahun juga yeah. Bisa. Kemudian puding yang biasa awal-awal saya buat itu justru silky puding kan. Saya buat beraneka macam rasa. Nah, ini baru inovasi yang sekarang. Nah, ini kayaknya mantep banget nih pemirsa buat buka puasa, ya, buka sama puding kan seger banget ya buat takjil. Ya. Terus untuk persiapannya itu kan pasti semakin banyak ya kalau menjelang Ramadan, Lebaran, amin. Itu gimana? Apakah perekrutan pegawainya semakin banyak atau gimana proses produksinya terutama? Alhamdulillah kalau untuk karyawan sih, saya saat ini untuk Mamio Desert ini belum punya karyawan, tapi ada juga karyawan yang bisa saya panggil pada saat kalau misalnya pas pesanan banyak aja. Jadi untuk kalau pas pesanan banyak aja, saya lebih efektif kan. Iya. Jadi kalau pas pesanan banyak, ya karena saya meminta bantuan mereka. Tapi kalau misalnya pas pesanan bisa saya handle sendiri, saya handle sendiri seperti biasa aja. Nah, kalau tadi kan ordernya itu seminggu dua kali ya Teh? Betul. Nah, kalau di Ramadan sama Lebaran ini ada setiap hari bisa order nggak? Atau gimana? Insya Allah kalau memungkinkan saya juga bisa melaksanakan pesan-pesan ini. Bisa, insya Allah. Karena walaupun saya buka PO di hari Seminggu kami, biasanya kalau ada teman-teman yang memesan di luar hari itu, biasanya saya kalau pas saya bisa pasti terima. Jauh ini sih kebanyakan langsung saya terima, kalau nggak terkendala dengan keluar kota gitu. Kalau misalnya masih di Bandung masih bisa dikerjakan, saya kerjakan. Paling nanti deal-dealannya di waktu aja. Misalnya kalau dia mendadak baru pesan pagi, paling sorean gitu baru bisa penuh sana. Ya, jadi pemirsa kita bisa order kapan aja sebenarnya ya untuk buka puasa, takjil ya di Ramadan dan Lebaran nanti. Nah, Teh Riani kan tadi udah dijelasin tentang pemasaran secara online-nya ya, ada Facebook, Instagram, terus ada WA juga. Nah, kalau untuk offline-nya sendiri itu gimana? Apakah ada toko online khusus? Untuk tokonya kebetulan belum ada, Teh. Doain ya dalam waktu dekat, semoga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pesan, bisa datang ke Surya City Hotel, Jalan Pelajar Pejuang 45, menurut Surya.
Itu tempat produksinya atau? Iya, kalau misalnya lagi pesanan banyak, biasanya tempat produksi saya di situ. Tapi kalau misalnya tempat kalau pesanannya tidak terlalu banyak, saya sendiri biasanya kerjakan di rumah. Jadi pemirsa bisa langsung datang ke tempat yang tadi untuk melakukan orderan. Terus yang terakhir nih, bagaimana sih kiat-kiat untuk pemirsa supaya bisa menjalankan bisnisnya, membagi waktunya dengan baik, bisa sukses di bisnis, bisa sukses di keluarga juga, itu gimana sih kiat-kiatnya? Kalau saya sendiri, saya punya prinsip. Nah ini buat teman-teman yang sama dengan saya, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, jangan berkecil hati. Karena menurut saya ibu rumah tangga juga bisa produktif. Karena prinsip saya sendiri adalah wanita itu harus produktif. Karena kita nggak pernah tahu hidup kedepannya itu nanti seperti apa. Wanita itu jangan hanya berpendapat bahwa semuanya itu kita harus berpegang teguh kepada orang lain atau misalnya suami gitu. Tapi kita juga harus bisa produktif. Kita harus bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan bakat kita, kemudian juga tentunya berpenghasilan. Tapi jangan lupa sambil itu pun kita masih bisa tetap sambil ngurus keluarga juga dan ngurus anak-anak tentunya. Intinya itu harus tetap produktif dan juga bisa memanajemen waktunya. Betul. Ya Bu, dengan tidak. Oke, pemirsa Stripe City, kita berada di penghujung acara. Begitu banyak manfaat yang dapat kita gali dari Mamio Dessert ini. Semoga pemirsa dan kita semua juga bisa mendapatkan manfaat tersebut. Terakhir, saya Nisa Nurjana dan juga Teh Yani pamit undur diri dan saksikan acara Wira Usaha Baru berikutnya di Stripe City. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus banget.